Hai, assalamualaikum. Ketemu lagi bareng gua Maulana di episode What is your reaction? Nah, di video kali ini gua bakal video reaction salah satu rekomendasi dari teman-teman semua nih guys yang udah komentar di video gua sebelum-sebelumnya. Cari dong yang namanya Zhou Sheng yang judul lagunya Dala Bengba atau enggak Monster. Ini lebih enak lagi bro katanya gitu dan ini lagi terkenal juga di sana katanya kalian bakal kamu bakal shock kalau misalkan udah nonton video dari Zhou Sheng ini. Jadi gue semakin penasaran nih guys, pengen cepet-cepet video reaction dan mudah-mudahan hari ini bisa juga langsung gue edit dan langsung gue posting karena saking penasarannya gue pengen cepet-cepet video reaction. Nah, tanpa panjang lebar kita langsung mulai aja untuk video reaction dari Zhou Sheng lagu Dala Bengba. Ini benar-benar asing banget dan gue baru pertama kali denger. Jadi kita langsung lihat aja untuk video dari Zhou Sheng. Dan setelah gue cek ternyata ini tuh salah satu peserta di ajang Singer 2020. Berarti dia ketemu Hua Chen Yu dong. Mudah-mudahan nanti ada kolaborasi dari siapa nih? Tadi Zhou apa gitu. Aduh susah. Sorry ya. Sorry, gue cek lagi coba. Mudah-mudahan nanti ada kolaborasi dari Zhou Sheng sama Hua Chen Yu. Mudah-mudahan aja ya. Jadi kita langsung mulai aja untuk video reaction dari Zhou Sheng ini guys. Kita mulai. Penasaran banget soalnya guys. Wow. Wah serius ah. Oh, mungkin seriosa ya. Soalnya tadi pas awal seriosa gitu kan. Hah? Wait. Ini bener suara dia, guys. Serius. Serius. Lah. Dia cowok kan? Tapi kok suaranya ya? Coba lagi. Wow. Punya berapa suara dia? Pertama yang pertama kayak seriosa. Terus yang kayak suara cewek gitu ya. Terus yang ketiga juga ini gede. Wow. Wah. Oh my god. Gila. Serius ini. Gila sih ini, gila, sumpah. Oh my god. Gila. Suara cowoknya keluar, suara ngebas. Gila ya. Sumpah-sumpah ini gue keren banget. Oh my god. Oh my god. Pada shock banget suaranya, bener-bener gila. Wah ini pasti tantangan terberat nih bagi Hua-Hua nih pasti nih. Oh my god, gak habis pikir gue. Wah. Ini gue penasaran banget dia punya berapa suara dan berapa pita suara. Pertama kayak dibuka sama seriosa, udah gitu kayak suara anak kecil atau cewek gitu ya, terus anak kecil, terus suara yang ngebasnya kayak suara yang bener-bener cowok gitu yang berat guys. Dan ini dia punya berapa suara gitu, gue bingung dah. Bener-bener keren banget ini yang rekomendasi, bener-bener dah. Mulai lagi. Gila. Oh my god. Ini punya berapa suara dia?
Hilang, habis pikir gue. Oh my god. Wow. Wow. Wah. Wow. Ini Dimas. Suaranya Dimas, ini bener-bener singer 2017 guys, suaranya Dimas. Gila, keren banget ini. Ada orang kayak gitu ya. Oh my god, gak habis pikir gua. Ah. Oh my god. Lihat deh, ekspresi yang nontonnya itu kayak cuma jengar, sengir, udah gitu shock. Bener-bener nih keren banget suaranya si Zou. Siapa tadi Zou apa? Oh my god, gila. Awesome banget ini. Wow. Gila. Sumpah ini bener-bener keren banget, gak habis pikir, gila, bener-bener keren banget. Kok ada suaranya ya? Oh my god. Oh. Oh. Gila. Oh. Gila. Ih. Oh. Gila ini asli sumpah keren banget. My god, ini sumpah ini bukan suara manusia, suara alien ya. Punya berapa karakter suara tadi? Yang pertama tuh kayak apa sih? Seriosa ya. Sorry guys. Seriosa udah gitu kayak suara anak kecil gitu. Bener-bener banyak banget deh ini suaranya dia, sumpah bener-bener keren banget. Pokoknya gue ucapin terima kasih banyak banget nih yang udah rekomendasi lagu dari Zou Sen. Ini bener-bener keren banget. Gue gak habis pikir itu bener-bener. Suara dia punya berapa suara gitu guys. Bener-bener keren banget. Bener-bener shock banget lah gue. Bener-bener gak bisa berkata-kata lagi. Suaranya kayak gitu ya. Tapi dengan karakter suara ini tuh gue teringat sama apa ya, penyanyi asal Indonesia juga guys. Kalau gak salah tuh dia kayak sama di ajang pencarian bakat juga. Itu siapa namanya? Hudson atau apa gitu, gue lupa, bener-bener lupa. Tapi hampir sama mirip, cuma dia kayak punya dua suara gitu. Yang satu suara cowok, bener-bener cowok banget gitu guys. Satu yang suara cewek. Itu kayak hampir mirip lah, hampir mirip gitu suaranya. Hudson atau apa gitu, bener-bener lupa deh. Soalnya itu dia dulu sama di ajang pencarian bakat juga. Cuma kayak gue masih kecil, masih SMP-an gitulah, hampir 10 atau 7 tahun yang lalu. Jadi kayak udah hampir lupa juga, tapi ya bener-bener hampir mirip karakternya sama satu orang tuh kayak punya beberapa suara. Kenapa kalau yang ini sih bener-bener keren banget ya, bener-bener awesome banget, bener-bener amazing banget. Gila, gak habis pikir itu cuma satu orang dan dia suaranya bener-bener banyak banget. Nah kalau Hudson itu kayak punya dua doang deh, cewek sama cowok, tapi kalau ini bener-bener keren banget guys. Bener-bener keren banget guys, ini yang si Zou Sen ini bener-bener keren. Dan gue ucapin terima kasih banyak yang udah rekomendasi. Gila, benar-benar luar biasa banget ini. Di acara Singer 2020 berarti ketemu sama Hwachin Yu juga nih. Cuma gue benar-benar nggak terlalu mengikuti juga sih ya untuk acaranya. Jadi yang gue video reaction ataupun yang gue lihat tuh yang hanya orang-orang yang gue udah pernah lihat aja, kayak Hwachin Yu udah gitu,
2018 sampai 2020 gue hampir tonton juga. Nah kalau untuk yang sekarang benar-benar baru pertama juga untuk yang video dari Zhou Shen ini guys, benar-benar keren banget. Nanti gue bakal cek lagi deh. Terus pengen tahu juga nih siapa sih pemenangnya di Singer 2020 itu? Apakah Hua Chenyu? Apakah Zhou Shen ini benar-benar keren banget suaranya, gila, sumpah keren banget. Dan ini dulu aja untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan nyalain loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video gue selanjutnya. Dan pastinya wajib banget untuk rekomendasi lagi untuk video dari Zhou Shen. Kalau enggak, siapalah penyanyi yang di Singer ada di 2020. Pokoknya wajib rekomendasi di bawah. Dan Zhou Shen ini gue semakin tertarik. Gue pengen lihat juga untuk video dia yang lain. Dan mungkin bakal gue video reaction lagi. Bye-bye. Stay safe for watching this video. Assalamualaikum.